Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Novianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi kesalahan pada saat check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jika kalian mempunyai masalah saat berkunjung ke suatu tempat tidak bisa check-in, marilah kita ikuti videonya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya, cara mengatasi masalah pada saat check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk yang pertama, pastikan kalian sudah mendownload untuk aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, kita masuk ke Google Maps. Nah, ini dia tampilan Google Maps-nya. Kemudian kalian tekan tombol kompas yang berada di sebelah kanan. Kalian tekan, kemudian tunggu beberapa saat sampai titik birunya untuk memposisikan. Kemudian kalian tekan tombol biru yang tadi. Nah, yang ini. Nah, di sini ada kalibrasi di tombol yang bawah. Kita klik saja kalibrasi. Kemudian ponsel kalian akan kalibrasi untuk lokasi terkini dari Anda. Jadi kalian bisa gerak-gerakan HP-nya seperti ini sampai posisi kalian benar-benar sesuai dengan tempat kalian. Kita tunggu saja beberapa saat. Kemudian jika kalian sudah rasa cukup untuk menggerak-gerakkan ponselnya, kemudian kita tekan saja tombol selesai yang ada di bagian bawah. Jadi kalau sudah, kita tinggal tekan selesai. Nah, di sini sudah selesai untuk kalibrasi Maps-nya. Kemudian kita keluar dari Maps dan kita masuk ke aplikasi Peduli Lindungi lagi. Setelah tadi di awal gagal, kita masuk lagi ke aplikasi Peduli Lindunginya untuk melakukan check-in ulang. Jadi kalau sudah masuk, kalian tinggal scan QR code yang ada pada atas. Kemudian kalian arahkan saja ke barcode. Nah, di sini sudah terkonfirmasi untuk tempatnya, kalian tinggal tekan check-in. Dan check-in sudah berhasil. Jadi kalian bisa masuk ke tempat yang kalian tuju dengan aman. Jadi untuk check-in-nya di sini sudah berhasil. Kemudian kalau sudah berhasil dan kalian ingin keluar dari tempat yang sedang dikunjungi atau sudah selesai urusannya, nah, di sini pada tampilan awal menu aplikasi Peduli Lindungi, pada bagian atas ada tulisan check out. Jadi kalian tidak perlu lama-lama lagi, tinggal tekan saja check out-nya. Nah, ini dia. Kemudian kalian pilih check out untuk keluar dari tempat yang Anda masuki tadi. Check out sudah berhasil di sini. Ya, aplikasi Peduli Lindungi ini bisa
kalian gunakan di macam-macam tempat yang sekarang mungkin sudah banyak menggunakan aplikasi ini. Baiklah, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.